Bandung. Yo, syuting. Lah. Mana deh? Tadi buka di sini. Cek. Nah. Ngapain lu bang di situ bang? Ayo. Hah? Mau ngapain lagi lu? Hei, bang. Lah. Si Bang Jo kemana? Siapa Jo? Eh? Si itu, si pengecut. Hilang. Die. Bye. Gua mau syuting, awas-awas gua mau syuting. Hey, stop. Jangan harap kau bisa syuting di tempatku. Penghuni toren, sana pulang. Ah, pergi. Pergi. Kaget kan lu ngeliat penampilan gua? Gini-gini gua orang Jepang coy, gua bisa bahasa Jepang. Annyeonghaseyo, yoboseyo. Korea ya? Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua, Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa, selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, ini cerita yang kalian tunggu-tunggu ya. Gua sampai bingung nih kenapa kok setiap komen enggak di YouTube, enggak di IG, enggak di TikTok itu kok isinya bang, mana gama budi bang, gama budi, gama budi. Ah. Pusing gua asli. Oke, jadi kan kalian tuh minta kelanjutan ya dari Kampung Jabang Mayit. Tapi yang mesti kalian tahu nih, kalau cerita Kampung Jabang Mayit ini itu adanya di tengah-tengah. Jadi bisa dibilang di tengah-tengah perjalanannya si Gama sama Budi ini. Nah, alangkah baiknya nih, sebelum kita terusin kelanjutan dari Kampung Jabang Mayit itu, kita bahas dulu nih awalnya. Gama ini siapa sebenarnya? Budi ini siapa? Kenapa kok mereka berdua bisa ketemu sampai akhirnya mereka bisa berpetualang bareng? Nah, kita bahas dulu itu. Supaya kalian nanti gak bertanya-tanya dong, oh ini ini siapa ini? Kok ada nama ini? Kok ada nama ini? Nama ini? Nah, nanti kalian bisa tahu nih, bisa mendalami karakter masing-masing. Bisa paham lah gitu ya sama masa lalunya. Oke, jadi cerita ini, cerita yang mau kita bawain ini adalah Sekutu. Seperti biasa, cerita dari salah satu penulis favorit gua, Mas Teguh alias Square Typing. Jadi Sekutu ini menceritakan tentang Gama. Dulu Gama baru pengen menikah nih sama calon istrinya, namanya Dewi. Tapi sempat ada keraguan nih dari pihak keluarganya Gama tentang niat Gama buat menikahi si Dewi ini. Pasalnya Dewi ini punya kakak namanya Lasmi. Nah, kakaknya Dewi ini udah berkeluarga dan dia punya usaha. Lasmi ini juga sempat punya anak. Cuma suatu waktu anaknya Lasmi ini meninggal karena suatu hal. Dan sampai sekarang dia belum bisa punya anak lagi. Terdengar familiar gak tuh? Terus pasca anaknya meninggal ini, usaha yang dia bangun sama suaminya itu mendadak berkembang pesat. Tapi yang suzon dulu, kita gak tahu nih apakah ada hubungannya antara anaknya Lasmi yang meninggal itu sama usahanya dia. Kita bakal cari tahu di cerita ini. Oke, sebelum kita mulai, gue mau terima kasih dulu dong sama Mas Teguh alias Square Typing. Lagi-lagi udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain ceritanya yang keren-keren banget. Kalian harus mampir ke Twitternya beliau, ke karya karsanya, dukung dia sebanyak-banyaknya ya, supaya dia bisa menulis lagi cerita-cerita yang seru lainnya. Mampir di sini. Udah ya, kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horror aktif. Mau titip makan Pak Gama? Ini mau ke kantin. Kelihatannya kok sudah berhari-hari kayak banyak pikiran. Eh?
Gak usah Pak Adi. Duluan aja, nanti saya nyusul. Biasa Pak, anak-anak kelas 6 tahu sendiri kan kayak apa. Dikjaya Adiguna Gama, satu-satunya guru muda di sekolah itu, guru honorer tepatnya. Gama ini bisa dibilang guru yang disenangi sama murid-murid lah, karena dia ini dikenal bijaksana. Banyak tuh murid-murid yang udah lulus pada ngasih dia kayak hadiah sama surat-surat, kado-kado perpisahan gitulah. Gak lama abis dipanggil sama Pak Hadi tadi, tiba-tiba masuk pesan nih ke HP-nya Gama. Pas dilihat, ternyata itu dari seseorang yang namanya Dewi. Isinya kayak gini. Gama, tolong sekali yakinkan Umi dan Babah. Jangan menilai keluargaku dari sisi Teh Lasmi yang kayak gitu. Itu semua gak benar. Aku cukup yakin kamu bisa paham. Tidak pernah terjadi persekutuan itu. Jangan sangkutkan Teh Lasmi, apalagi Teh Anggit. Dua kakak aku yang selama ini sulit punya anak karena kejadian meninggalnya Nana, anaknya Teh Lasmi. Kamu pasti paham dan gak akan percaya kabar dari orang-orang kan? Apalagi kejadian udah lama. Tidak ada kaitannya sama usaha Teh Lasmi yang melesat. Dewi udah 3 hari ke belakang tuh, cemas terus. Karena sampai sekarang, babahnya Gama, Umi Esi, uminya si Gama, sama kakeknya Ki Duduy belum ngomong apa-apa lagi nih tentang keinginan Gama buat mempersunting si Dewi. Abis baca pesan dari si Dewi itu, Gama cuma balas simple. Dia balas, aku juga gak pernah percaya sama hal itu. Oke lah kan? Selesai waktu istirahat, masih ada waktu 3 jam nih sampai selesai ngajar. Dan di situ ya dia gak bisa berhenti tuh mikirin Dewi. Bener Wi, ternyata bukan masalah kesenjangan ekonomi, tapi ini soal Lasmi, kakak kamu. Singkat cerita, selesai ngajar di sekolah, pulanglah nih Gama kan ke rumahnya pakai motor tua tuh kesayangannya. Badannya lemes tuh, pikirannya gak fokus. Bahkan di sekolah tadi tuh sebenarnya udah ada beberapa guru lain tuh selain Pak Hadi yang nanya hal yang sama. Pak Gama baik-baik aja kan? Ya Gama cuma bisa jawab pakai senyuman tuh. Sampai di rumah, Gama langsung parkirin tuh motornya set di depan pot-pot bunga punyanya Umi Esih. Dari dalam rumah udah kedengeran tuh suara mesin jahit tek-tek-tek yang dipakai sama Umi. Abis lepas sepatu, Gama masuk ke rumah tuh dan langsung disambut tuh sama Uminya. Gama sudah pulang? Sudah Umi, alhamdulillah. Umi kalau capek jangan ngejahit terus. Ujung-ujungnya nanti malam minta dipijit juga sama Sidik. Gak apa-apa, lumayan kan buat biaya tambahan adik kamu sekolah juga. Masa semuanya harus sama kamu? Babah jadi ke rumah kakek Mi. Jadi, makanya kata Babah nanti malam mau ngomong soal keinginan kamu menikahi Dewi. Asal kamu tahu, hati seorang ibu semuanya sama. Sedih ngeliat kamu akhir-akhir ini kelihatan banyak beban. Umi selalu doa buat kamu. Memang sudah tanggung jawab Gama, Mi. Udah gak apa-apa. Lagian, Gama ini statusnya masih guru honorer. Siapa tahu nanti cepat diangkat jadi PNS ya. Abis ngomong gitu, tiba-tiba pagar depan kedengeran ada yang ngebuka nih. Dan ternyata itu adalah Nandang sama Sidik, adek-adeknya Gama nih yang baru pada pulang tuh dari sekolah. Mereka berdua langsung masuk tuh ke dalam rumah, gak lupa ngucapin salam. Nandang langsung duduk tuh di sampingnya Gama, sedangkan Sidik duduk di sebelahnya Umi Esi. Mereka buka sepatu. Muka mereka berdua ini kelihatan capek banget, karena jarak sekolah mereka berdua ini jauh. Apalagi sekolahnya Nandang tuh, jaraknya itu 2 kali lipat dari sekolahnya Sidik. Dan mereka berdua itu pulang pergi sekolah itu jalan kaki. Nah, sambil ngelepas sepatu gitu, Sidik bilang, Kak, nanti kalau tabungan Sidik udah cukup, pengen beli sepeda ya, biar kayak teman-teman Sidik di sekolah. Uang dari Kak Dewi juga suka Sidik tabung. Sidik ini bisa dibilang sifatnya berbanding terbalik ya dari Nandang. Nandang ini agak pendiam orangnya. Ngedenger Sidik ngomong kayak gitu, ya
Gama sama Umi Esi cuma bisa senyum. Padahal sebenarnya Gama ini ngerasa sedih banget gitu. Sedih lah karena setiap kali adiknya minta sesuatu, mereka ini mesti nunggu lama dulu supaya keinginan mereka itu bisa terkabul. Apalagi gak jarang si Dewi ini yang ngabulin keinginan adik-adiknya Gama. Ya udah kan? Abis itu Umi Esi ngajak anak-anaknya tuh buat makan di meja makan. Dan pergilah mereka tuh buat makan siang. Masakannya sederhana, gak ada yang aneh-aneh. Sidik sama Nandang kelihatan lahap banget tuh makan di situ. Kelar makan, Sidik sama Nandang langsung pergi tuh nganterin gorengan yang udah dibikin sama Umi Esi buat dijual ke warung-warung tuh pas sorenya. Walaupun ya bayarannya gak hari itu juga, besoknya baru dibayar. Ya udah kan, pamit lah tuh si Nandang sama Sidik buat nganterin gorengan-gorengan itu. Nah, Gama yang masih kepikiran sama Dewi ini, di situ dia bilang dalam hati. Harusnya ini pilihan terbaik. Lagian, kalau aku menikahi Dewi, tanggung jawab ke keluarga gak akan aku abaikan. Semoga karena hal itu pertimbangan Babah, bukan karena pertimbangan yang gak pasti. Malam harinya, Gama sibuk tuh ngerapiin bahan-bahan pelajaran buat dia bawain besok kan. Dan pas lagi asik-asik gitu, tiba-tiba pintu kamar dia ada yang ngebuka. Gam, Baba sama kakek nunggu di depan tuh. Sana ke depan, udah ditunggu. Kakek Duduy, kapan datang nih? Barusan, ada mungkin 20 menitan. Sayang, Nandang sama Sidik udah tidur. Kalau masih bangun, pasti ngobrol dulu. Udah lama gak ketemu juga. Emang udah sekitar 2 minggu tuh si Gama gak ketemu sama kakek Duduy. Padahal biasanya dia sempetin tuh buat datang ke rumah beliau ya paling buat sehari dua hari. Gama langsung pergi tuh ke depan rumah kan, dan bener aja Ki Duduy datang. Dia langsung cium tuh tangan beliau dan mereka pelukan. Habis itu Gama, Babah sama Ki Duduy ngomongin lah tuh kan soal pernikahan dia sama Dewi nanti. Yang dari obrolan itu pada intinya, ayahnya Gama ini cemas. Secara saudara-saudaranya Dewi yaitu Teh Lasmi sama Teh Anggit, semenjak anaknya Teh Lasmi ini meninggal, mereka berdua ini susah buat punya anak lagi. Takutnya kalau nanti si Gama ini nikah sama Dewi, nah dia ini bakal bernasib sama. Sejak tahun 2002, Gama ini udah sama Dewi. Dan mereka tahu betul kenapa anaknya Teh Lasmi ini meninggal. Ya walaupun cuma tahu dari ceritanya Dewi aja. Sudah, nanti jatuhnya malah berprasangka buruk, Wicak. Intinya saja, jangan dengarkan Lasmi berbuat apalah itu. Itu hak dia. Walaupun benar misalnya, Gama kan menikahi adiknya, Dewi. Iya benar, Kek. Lagian, dari siang saya sudah setuju. Ini cuma kecemasan saja. Dari dulu emang kakek Duduy inilah yang selalu apa ya paham gitu ya sama apa yang dimau sama Gama. Ingat banget tuh dulu pas Gama lulus SMA ya tahun 1996. Waktu itu keadaan ekonomi Umi Esi sama Babah ini belum stabil. Apalagi bisnisnya Babah ini kena krismon di tahun 1997-1998. Waktu itu kakek Duduy janji buat nguliahin Gama. Dan janji itu beliau tepatin di tahun 1999. Ki Duduy terus bilang ke Gama. Kakek percaya sama kamu. Besok kakek, Baba, sama Umi datang ke rumah Dewi. Kek, tolong jangan kasih alasan ke keluarga Dewi. Kalau kita baru datang karena kecemasan Baba sama Teh Lasmi. Kakek masih punya perasaan. Dan gak bakal setega itu juga, Gam. Semoga semuanya salah. Usaha Lasmi yang melesat cepat dibarengi sama kejadian itu. Semoga semuanya salah. Setelah kamu sudah sah jadi bagian keluarga besarnya Suganda, bapaknya Dewi. Gama agak tenang tuh ngedenger kata-katanya Ki Duduy barusan. Dan gak tahu kenapa ya, di antara tiga bersaudara ini, Gama, Sidik, sama Nandang, Gama lah nih yang punya apa ya, semacam ikatan emosional lebih lah sama Ki Duduy. Setiap ucapan Ki Duduy selalu bisa Gama terima. Gama langsung pindah posisi tuh, duduk di sebelahnya Ki Duduy. Dan di situ dia nginget-nginget tuh, hari dimana dia sama Dewi
ya hubungannya masih sumur jagung lah. Jadi Gama sama Dewi ini beda 2 tahun. Dan karena Gama gak langsung ngelanjutin kuliah tuh abis SMA, mereka berdua akhirnya jadi satu angkatan tuh pas kuliah. Walaupun ya beda kampus waktu itu. Waktu itu juga Dewi ini udah kenal sama kakek dan neneknya Gama. Dan dia juga udah nganggep nenek sama kakeknya Gama ini udah kayak orang tua sendiri. Sampai akhirnya sang nenek ini pergi buat selamanya. Dewi selalu ingat hari itu, kek. Beberapa kali selalu tanya kabar kakek. Bahkan minggu kemarin aku gak datang ke kampung, Dewi yang ingetin aku, kek. Jadikan Dewi nanti setelah menikah ibadah kamu sepanjang hidup, Gama. Sayangi dia, selainnya Umi, Baba, Sidik, Nandang, dan kakek sayang sama kamu. Ingat, jangan jadikan beban masalah nanti yang datang. Jadikan itu juga ibadah. Gama cuma diem aja tuh kan, gak dengerin aja dia tuh. Dia buka kuping sama hatinya tuh lebar-lebar. Kata-kata Ki Duduy malam itu bukan cuma masuk ke kupingnya aja, tapi dia jadiin prinsip hidup. Apalagi kata-kata jangan jadikan beban masalah nanti yang akan datang, tapi jadiin ibadah juga. Kek, kakek gak mikir kayak babah juga kan? Enggak, tapi rasa cemasnya sama. Cuma kecemasan itu harusnya bisa kalah sama rasa percaya kakek sama kamu, Gam. Habis obrolan itu, masuk nih Ki Duduy ke dalam rumah. Sebenarnya ya, harapan Gama itu dia bisa ngomong panjang lebar nih. Nyari solusi sama Ki Duduy soal kesenjangan sosial dan ekonomi antara keluarga dia sama keluarganya Dewi. Atau nyari jalan keluarnya soal dana pernikahan yang gak tahu nih dapat dari mana. Dan yang lebih penting lagi, soal kecemasan karena kakaknya Dewi, yaitu si Teh Lasmi sama suaminya Pak Galih. Besok paginya, Gama udah siap nih kan buat aktivitas. Udah mandi tuh, udah pakai baju rapi. Di ruang tengah udah ada Nandang tuh kan yang lagi duduk, lagi makan singkong rebus sambil baca buku pelajaran. Nah, Gama nanya. Umi mana? Di depan, Kak. Biasa. Ada langganan yang suka ngejahit. Bu Dede ya? Kakek, udah ketemu kamu? Dasar. Di ruang depan, kelihatan nih Umi Esi lagi duduk tuh di kursi plastik sambil ngejahit. Ada Bu Dede juga, bener. Dan sedangkan di depan rumah, itu ada Babah, Ki Duduy, sama Sidik lagi duduk. Langsung aja kan Gama salamin tuh Bu Dede. Dan mereka ngobrol-ngobrol di situ. Jadi kapan Gama mau nikah? Ini sudah umurnya Umi Esi. Doanya saja Bu Dede. Jadinya sama Dewi itu, Gam? Insya Allah, Bu. Aduh, Umi Esi. Keluarganya Bu Mulyani kan tahu sendiri. Kabarnya juga kesebar di kampung ini. Lasmi dan Anggit susah punya anak. Semenjak kejadian meninggalnya anak perempuan Lasmi itu, awas, hati-hati. Suaranya Bu Dede pas ngomong itu kedengeran jelas. Sampai-sampai Babah, Ki Duduy sama Sidik itu nengok ke dalam rumah. Ngedenger itu, Umi Esi cuma senyum aja. Walaupun Gama tahu, pasti beliau tambah cemas nih. Apalagi kalau sesuai rencana, Babah, Ki Duduy sama Umi Esi mau berkunjung ke rumahnya Dewi hari itu. Abis itu, Gama pamitan nih sama Umi Esi sama Bu Dede. Karena dia mesti buru-buru pergi ke sekolah buat ngajar. Jalanlah tuh dia keluar rumah. Nah, pas lagi keluar gitu, Ki Duduy nyamperin dan ngomong tuh sambil bisik-bisik. Udah, jangan didengar. Ya udah kan, Gama terus jalan tuh ke motor tuanya. Diikutin Nandang sama Sidik. Terakhir sebelum pergi, Ki Duduy bilang lagi, jangan dijadiin beban. Ingat, mengajar itu ibadah, Gam. Kebiasaan pagi nih. Gama boncengan bertiga sama Nandang sama Sidik. Dan selama perjalanan, Gama ini selalu ngejawab pertanyaan-pertanyaan tuh yang dilontarin sama adik-adiknya tuh soal pelajaran. Tapi pagi itu ada yang beda. Omongan Bu Dede tadi itu agak, jujur aja ya, agak ngeganggu pikirannya dia. Soal Teh Lasmi yang semenjak anaknya meninggal, susah punya anak lagi. Dan juga setelah itu usaha dia makin maju. Cuma kan kayak tadi gue bilang, ini belum tahu nih, apakah ada kaitannya
antara meninggalnya anaknya Teh Lasmi sama usaha dia yang maju. Singkat cerita, Gama nganterin adek-adeknya cuma sampai ujung jalan tuh, nggak sampai sekolahnya. Dan dari situ barulah Sidik sama Nandang lanjut tuh jalan kaki ke sekolah masing-masing. Nah, sebelum berpisah, Gama bilang, "Ingat pesan kakek apa? Jadilah orang yang berguna dengan ilmu." Lanjutlah tuh Gama jalan kan. Dan singkat cerita, sampai di sekolah SD tempat dia ngajar, kayak biasanya lah, dia langsung disambut tuh sama beberapa siswa-siswa dan siswi-siswi. Hari itu ya, proses belajar mengajar bisa dibilang ya berlangsung biasa aja, kayak hari-hari sebelumnya. Sampai tiba-tiba Gama dapat pesan nih. Pas dilihat, ternyata dari Dewi, yang isi pesannya itu kayak gini, "Gama, telepon aku nanti kalau lagi istirahat ya." Pesan itu masuk 2 jam yang lalu ternyata. Dan ngebaca pesan itu, gak tahu kenapa Gama ini perasaannya jadi gak enak. Singkat cerita, bel istirahat bunyi. Murid-murid pada keluar dong tuh, pada jajan, entah apa segala macem. Tinggal Gama sendirian lah tuh dalam kelas. Dia telepon tuh si Dewi. "Halo, Dewi. Lama banget sih, Gam. Dari tadi aku lihat ke HP terus. Kamu gak balas-balas pesan aku." "Masih ngajar, tanggung. Gimana? Umi datang tadi?" 3 hari lagi. Tadi keluarga kamu dan aku sudah bicara. Sudah setuju dengan syarat dari kakek kamu seperti itu." "Maksudnya, Wi? 3 hari lagi kan? Minggu." "Iya, 3 hari lagi kita menikah, Gam." "Alhamdulillah ya Allah. Wi, Wi, udah jangan nangis. Wi, Dewi, halo." "Aku sedih. Kakek Duduy sampai sebegitunya. Dia yang jamin semuanya lancar. Bahkan kakek Duduy bilang biayanya siap. Padahal aku tahu keadaan kamu gimana." Abis nelpon itu, Gama jadi gak sabar banget nih buat pulang, buat ketemu sama Babah, Umi, sama Ki Duduy, buat ya bilang terima kasih. Di 3 jam terakhir dia ngajar, Gama jadi semangat banget tuh. Sampai Pak Hadi sama guru-guru yang lain tuh kebingungan ngeliat dia yang kayak begitu. Singkat cerita, jam ngajar selesai nih, dan pulanglah nih Gama ke rumah. Dia bawa motor sambil kegirangan kan, sambil gitu. Pokoknya seneng lah dia tuh. Sampai di rumah, Gama ngeliat Babah, Umi Esih sama Ki Duduy lagi ngomong serius nih di depan. Sambil markirin motor, Gama bilang salam tuh kan, "Assalamualaikum." Dan langsung dia cumin tuh tangannya Babah, Umi Esih sama Ki Duduy satu persatu. Habis itu dia buka sepatu. Di situ Gama ngeliat mukanya Umi Esih ini kayak yang abis nangis gitu, matanya sembab. Gama nanya kan, "Kenapa, Mi?" Dan Umi Esih jawab di situ dengan senyuman. Habis itu nggak pakai ngomong apa-apaan, beliau sama Babah masuk tuh ke dalam rumah. Bingung Gama di situ kan? Dia terus nanya tuh ke Ki Duduy. "Kenapa, Kek?" "Udah biasa. Masalah biaya saja ini. Buat pernikahan kamu, Gam. Tapi jangankan sebidang atau 2 bidang sawah yang mesti kakek jual. Nyawa sekalipun kakek kasih buat kamu. Ini amanah dulu dari Buyut Rusdi ke kakek. Sudah, cepat sana ganti baju biar gak kesorean. Antar kakek pulang ke kampung. Mau ke rumah Haji Katim biar tenang kalau udah pegang uang." Gama masih kepikiran Umi sama Babah, Kek. "Gak apa-apa. Mereka cuma lagi ngerasa bersalah aja. Lagian, itu ndak akan ngubah keadaan, Gam." Perjalanan ke rumahnya Ki Duduy ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Cuma 1 jam aja tuh dari rumahnya Gama. Dan mereka berdua berangkat naik motor tuh. Sepanjang perjalanan, Ki Duduy nggak berhenti-berhenti tuh ngasih si Gama ini nasihat-nasihat atau wejangan-wejangan. Dan Gama juga nggak bosan ngedengerinnya gitu. Setelah keluar dari jalanan kampung, masuk nih ke jalanan utama. Jalanan nanjak yang ngelilingin bukit. Samping kanan sama kiri itu jurang. Motor yang lampunya kurang terang bakalan susah buat ngelewatin jalan itu. Singkat cerita,
Perjalanan mereka aman nih, gak ada kendala apa-apa. Dan mereka sampailah di depan rumahnya Ki Duduy. Mereka parkirin tuh motor dan mereka jalan nih, masuk ke dalam rumah. Nah, sambil jalan gitu, Ki Duduy bilang, "Khawatir kakek, bukan karena pernikahan kamu sama Dewi, tapi ada yang sedikit mengganjal sama kakaknya, Lasmi. Mungkin ini juga sudah waktunya." Maksudnya, kakek pemikirannya bakal sama kayak Babah dan Umi. Ki Duduy gak ngejawab apa-apa lagi tuh. Dan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, Ki Duduy langsung pergi tuh ke kamarnya. Sementara Gama, dia pergi tuh ke dapurnya Ki Duduy yang emang beliau suka pakai tuh buat sekedar nyantai atau istirahat. Gak lama, Ki Duduy keluar nih dari dalam kamar dan ngebawa satu benda. Beliau duduk, terus dia taruh itu benda di atas meja. Terus beliau bilang, "Ini, pegang dan simpan. Ini kakek kasih kamu, seenggaknya bisa agak tenang. Walaupun masih terlalu awal, tapi gak apa-apa. Sudah waktunya." "Kek, ini apa? Ini kan gelang jengge ya? Yang suka dipakai di kaki atau enggak sama binatang, ya kan?" "Iya, itu gelang jengge. Bukan dari emas asli. Tapi dulu Buyut Rusdi ngasih ini ke kakek tepat 2 hari sebelum meninggal. Dan sekarang kakek kasih ke kamu, Gam. Anggap aja bekal buat nanti berkeluarga sama Dewi. Kakek khawatir sekali sama Lasmi. Kek, ini maksudnya buat apa?" "Suaranya nanti keluar seperti ini. Buyut datang." "Ada kaitannya sama Lasmi?" "Tunggu, istirahat saja di sini. Kalau mau makan, bikin saja dulu seadanya ya, Gam. Kakek mau kasih ini dulu ke Haji Katim." Habis Ki Duduy pergi, Gama perhatiin tuh kan gelang jengge. Terus dia pegang tuh kan, dia mainin. Kring-kring, kring-kring, kring-kring. Awalnya gak ada yang aneh-aneh, tapi setelah suara kring-kring-kring itu berhenti, tiba-tiba Gama ngerasain ada sesuatu yang gak nyaman. Gama kaget di situ kan, karena itu suara asalnya dari kamarnya Ki Duduy. Padahal Gama tahu betul kalau tadi Ki Duduy itu keluar lewat pintu belakang dapur. Dan pintu depan itu udah ketutup. Otomatis kamarnya Ki Duduy gak ada orang. Dan gak lama keluar nih dari dalam kamarnya Ki Duduy kucing hitam. Jalan tuh pelan-pelan. Mikirlah si Gama kan, sejak kapan Ki Duduy punya piaraan kucing warna hitam lagi. Cuma Gama perhatiin ini kucing agak lain. Dia ini lumayan gede dan dia jalan aja gitu, lewatin Gama dan keluar tuh lewat pintu dapur. Sambil agak kebingungan ngeliat itu, Gama taruh lagi itu gelang jengge di atas meja. Lumayan lama tuh Gama nunggu. Sampai akhirnya ada yang datang nih dari pintu belakang dapur itu. Dan ternyata itu Ki Duduy. Ki Duduy bilang, "Lama ya, Gam. Biasa, tadi ngobrol-ngobrol dulu sama Haji Katim. Udah aman. Besok kakek ke rumah saja. Sana, kalau mau pulang, kasihan belum istirahat." "Alhamdulillah kalau begitu, Kek." "Eh iya, sejak kapan kakek piara kucing?" "Baru 2 hari, Gam. Udah, biarin aja. Biar ngerasa ada teman kakek. Itu, bawa aja gelang genggeknya. Simpan." Di situ Gama ngeliat nih, nih Ki Duduy kayaknya bohong dah. Dan disuruh bawa itu gelang sama Ki Duduy, Gama nolak. Sambil cium tangan tuh mau pamit, dia bilang, "Nanti ajalah Kek, pas udah nikah aja. Hati-hati ya, Gam." Habis itu Gama keluar dari rumahnya Ki Duduy, ngambil motor dan dia cabut dari situ. Sepanjang perjalanan dia masih terngiang-ngiang nih sama gelang jengge itu. Sampai-sampai dia bengong tuh bawa motor. Dan di tengah jalan tiba-tiba
Astagfirullah, kaget dia. Karena tiba-tiba ada kucing lewat. Dan pas dia lihat ke arah spion, gak memikir disitu kan, kok itu kucing sama kayak yang tadi dia lihat di rumahnya Ki Duduy. Tapi ya udahlah, dia gak mau ambil pusing soal itu. Dia lanjut itu perjalanan. Dikit lagi sampai ke rumahnya, Gama ngeliat nih, udah ada mobil mewah keparkir tepat di depan gerbang masuk. Gama tahu itu mobil siapa. Itu mobilnya Teh Lasmi. Gama langsung parkirin motornya di belakang mobil itu, dan dia masuk tuh ke dalam gerbang. Dan ternyata bener, udah ada Babah sama Umi Esi lagi duduk nih hadap-hadapan sama Dewi dan Teh Lasmi. Di situ Gama ngucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untung sudah pulang. Ini Teh Lasmi sama Dewi mau bahas buat nanti acara pernikahan. Gak apa-apa, Umi ikut ngobrol aja, biar Baba yang bawain air minum. Sore itu, Gama, Dewi, Umi Esi sama Teh Lasmi bener-bener serius tuh buat nyiapin semuanya. Apalagi keluarga besar Dewi ini bakal ngelakuin hajat besar yang terakhir lah, karena Dewi ini anak bungsu. Kakek bilang besok kesini lagi, Wi. Udah, tenang aja, Gam. Lagian semua sama Teteh dulu. Urusan itu bisa kamu omongin sama Dewi abis pernikahan aja ya. Gak terasa, udah mau maghrib nih. Dan semua persiapan akhirnya selesai dan udah disetujui semuanya. Dewi kelihatan senang banget di situ. Apalagi Dewi ini emang udah deket banget sama Umi Esi. Nah, sebelum pamit, Teh Lasmi bilang. Paling begitu ya, Umi Esi. Sama satu lagi. Nanti kalau sudah menikah, semoga Gama dan Dewi bisa pindah ke kota, nempatin rumah dulu bekas Lasmi. Sayang, kos-kosannya gak ada yang jaga. Sama Dewi juga pengen kerja lagi kan? Umi Esi, kaget banget ngedengar kata-katanya Teh Lasmi barusan. Kelihatan jelas tuh Gama lihat dari muka beliau. Gak lama, tiba-tiba Sidik teriak nih, "Kak, itu kucing keluar." Sambil dia kejar itu kucing yang lari ngelewatin Teh Lasmi. Dalam hati, Gama bilang dong, sejak kapan Sidik punya kucing di rumah ini? Dan lagi-lagi, itu kucing sama persis kayak yang sebelumnya Gama lihat. Pas lagi kayak gitu, pelan-pelan Umi Esih bilang, "Iya, semoga mengajarnya tidak terganggu." Insya Allah Umi, gak akan. Nanti Pak Galih ada kenalan di kota, kepala sekolah. Bisa diusahakan. Bukan begitu, Teh? Ya udah kan, mau bilang apa lagi? Abis itu Gama, Babah, Umi Esih, Nandang sama Sidik yang lagi ngegendong kucing hitam tadi saling salam-salaman tuh sama Teh Lasmi sama Dewi. Bahkan Teh Lasmi sempat ngasih amplop tuh yang lumayan tebel ke Nandang sama Sidik, yang ngebuat mereka ini seneng banget. Walaupun ya awalnya sempat ditolak gitu loh sama Babah sama Umi Esi. Ya udah, habis itu Teh Lasmi sama Dewi masuk ke dalam mobil dan mereka pergi. Setelah mereka pergi, Gama nanya nih ke Sidik kan, "Dik, dari mana dapat kucing itu?" Sidik bilang kalau dia dapat kucing itu di jalan, karena kucing itu ngikutin terus. Dan pas dipangku sama Sidik, ini kucing cuma diem aja. Ya udah, Sidik bawa tuh ke rumah. Gama liatin itu kucing kan. Dan emang gak tahu kenapa, emang persis itu kucing kayak kucing yang Gama lihat sebelumnya. Gak lama, tiba-tiba Babahnya Gama nih, kencang banget suaranya, kayak lagi ngomong sesuatu dari dalam rumah. Langsung aja tuh Gama pergi masuk ke dalam rumah sambil bilang ke Nandang sama Sidik buat tunggu sini, jangan masuk dulu ke dalam rumah. Sampai di meja makan, bener aja udah ada Babah sama Umi Es itu lagi duduk dan ngomong serius. "Babah tidak setuju, Mi. Babah cuma ngizinin Gama menikah, bukan sampai harus pindah begitu." "Ada apa, Babah? Pelan-pelan saja, semuanya kan bisa diomongin." "Rumah Lasmi yang diomongin ke Umi kamu itu, dulu anaknya meninggal di situ, Gam. Masa iya kamu mau-mau aja pindah ke situ?" "Tenang, Gama juga paham, Bah.
Emang benar Nana meninggal di situ, tapi bukan berarti kita harus punya pemikiran kayak gitu juga. Terus kamu setuju gitu aja? Sudah gimana, Mi? Nanti itu bisa gak mau ngomongin sama Dewi, Bah. Tiba-tiba, pintu kamar Gama itu ketutup kenceng banget. Dan itu baru pertama kalinya dia ngedengar ada suara pintu ngegebrak selama dia tinggal di rumah itu. Gama, Babah, sama Umi Esih langsung diam di situ. Dan juga, dari depan rumah, tiba-tiba kedengaran suara kucing. Kenceng banget, kayak bukan suara kucing. Babah terus ngelanjutin omongannya. Pokoknya Babah gak setuju kamu tinggal di rumah itu, Gama. Itu kutukan atas persekutuan. Lihat, sampai sekarang Anggit dan Lasmi gak punya anak lagi. Jenazahnya Nana bahkan hancur di rumah itu. Kalau gak percaya, tanya aja sama Mang Idim, penjaga rumah di sana. Ngedenger itu, Gama jadi agak punya feeling gak enak nih soal Teh Lasmi. Bahkan si Dewi aja gak pernah cerita soal jenazah Nana di rumah itu. Tapi Gama disitu mikir juga kalau omongan Baba ini belum tentu benar. Sudah, Bapak jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Nanti Gama bakal tanya ke Mang Idim. Nanti juga Gama omongin lagi sama Dewi. Ini yang Umi takutin dari dulu, pas kamu mau nikah sama Dewi. Tapi Mi... Ya sudah, mungkin ini juga sudah jalan dari Gusti Allah untuk kamu, Gam. Gak lama kemudian, Sidik sama Nandang masuk ke dalam rumah. Gak lupa mereka tutup pintu. Sidik sambil masih bawa kucing hitam itu pamit ke Umi Esih buat pergi tidur. Nandang juga, dan ngelihat dari raut mukanya si Nandang ini, Gama bisa tahu kalau ada yang lagi dikhawatirin sama dia. Dik, itu kucingnya kotor. Jangan dibawa ke kamar. Enggak kok, Umi. Udah dibersihin sama Kak Nandang barusan. Ya udah. Abis itu Umi Esi berdiri dan dia pergi tuh ke kamarnya. Sedangkan Gama masih duduk tuh di meja makan. Dia mikir nih, gimana caranya nolak rencana Teh Lasmi sama Dewi buat pindah ke rumah itu. Dan pas lagi mikir kayak gitu, Gama ngeliat nih ke arah kamarnya Sidik. Pintu kamarnya belum ketutup dan lampunya masih nyala. Kucing hitam itu kelihatan jelas. Dan pas Gama liatin, itu kucing nengok juga tuh ke arah dia. Gama langsung bilang dalam hati, bukan. Itu bukan kucing yang sama. Malam itu sebelum tidur, Gama sempetin nih buat sholat dulu. Minta petunjuk tentang apa yang mesti dilakuin selanjutnya. Abis sholat itu, pelan-pelan dia mulai tenang nih. Dan dia sadar kalau semuanya itu ya udah disiapin gitu loh sama yang di atas. Dia ya tinggal jalanin aja. Abis itu, Gama pergi matiin lampu dan dia rebahan tuh di atas kasur. Di luar, dia ngedenger nih kayak suara langkah kakinya Baba tuh yang lagi mati-matiin lampu di dalam rumah. Abis itu beliau pergi ke kamarnya. Sebelum merem, Gama sempetin nih buat ngirim pesan ke Dewi. Besok, aku mulai urus semua izin ke sekolah ya, Wi. Semoga lancar semuanya. Dah, abis itu Gama merem tuh. Belum ada berapa lama dia merem, ting, masuk notifikasi nih ke HP-nya dia. Pas dia lihat, ternyata balasan dari Dewi yang isinya, iya Gama, amin. Besok aku mau ke kota pesan undangan sama perlengkapan-perlengkapan lainnya sama Teh Anggit. Teh Lasmi ngurusin yang lainnya sama Bapak dan Ibu. Satu lagi, siapin berkas-berkas lamaran kamu ya. Pak Galih udah nanyain tadi ke rumah, ngomong sama aku mau dikasih sama kepala sekolah di kota. Besok aku ambil ke sekolah.
Sontak Gama nengok tuh ke arah pintu kamarnya. Itu pintu kamar yang emang gak nutup sampai ngejeglek gitu, sampai glek gak gitu. Tiba-tiba kebuka sendiri. Krek gitu kan. Gama kaget di situ karena gelap dan dia gak lihat apa-apa. Tapi pas dia arahin cahaya dari handphonenya dia ke arah pintu itu, ternyata itu kucingnya Sidik. Dia jalan pelan-pelan tuh ke arah kasur. Dan anehnya ini kucing ngelihat Gama tuh kayak tajem banget. Kucing itu terus lompat naik ke atas kasur sambil tetap ngeliatin Gama. Pikir Gama, ini kucing mau tidur di sini kali ya. Gama angkat itu kucing kan dan dia pindahin ke ujung kasur. Tapi di situ dia masih terus ngeliatin Gama tuh, nggak berpaling sedikit pun. Ya udahlah kan, karena udah ngantuk juga, Gama cuekin itu. Apalagi besok dia mesti nyiapin berkas-berkas nih. Gama lanjut tuh merem lagi. Gama ngelihat ada anak kecil tuh lagi main di samping pohon di dekat rumahnya. Pas motornya dia baru aja berhenti di dekat rumah itu. Perkiraan Gama itu anak umurnya sekitaran 5 tahunan lah. Rambutnya panjang sambil megang boneka tuh. Gama liatin tuh dari luar pagar. Dan gak lama dari dalam rumah itu keluar nih perempuan pakai baju putih. Kelihatan masih muda. Jalan cepet ke arah anak itu. Mukanya perempuan ini kelihatan marah banget dan tiba-tiba itu perempuan ngejambak anak perempuan itu dan nyeret dia kasar banget. Anak itu sampai teriak berkali-kali, sakit, tolong, lepasin. Tapi perempuan itu gak peduli. Dia terus seret itu anak masuk ke dalam rumah. Gama yang kaget ngeliat itu langsung turun dari motor. Dan dia jalan tuh sampai ke ujung pagar rumah supaya masih bisa ngeliat. Gama lihat anak itu diserahin ke satu perempuan tua. Yang Gama pikir itu neneknya. Setelah anak itu diseret masuk ke dalam rumah, pintu rumah itu langsung ditutup kenceng banget. Brak! Dan sepersekian detik kemudian, kedengaran suara teriakan dari anak itu kenceng banget. Sakit, ampun! Seketika Gama melihat dari jendela dalam rumah itu, darah berceceran muncrat. Dan suara anak itu udah gak kedengaran lagi. Ngeliat itu, jantung kayak berhenti. Buru-buru Gama lari buat masuk ke dalam halaman rumah itu. Tapi tiba-tiba gak tahu dari mana datangnya kucing hitam nih ngadang dia. Kucing itu ngeluarin suara marah sambil ngeliatin Gama. Seakan-akan tuh kayak gak ngebolehin Gama buat ngedeketin rumah itu. Sudah azan subuh. Umi lihat belum ke kamar mandi. Bangun Gam. Umi. Sana mandi. Subuhan. Takut keburu habis waktunya. Gama diem sebentar disitu kan. Dia masih keinget sama mimpi itu. Muka anak kecil itu dia masih inget jelas. Dan kucing di mimpi itu kok mirip banget sama kucingnya Sidik. Semalam kan dia taruh tuh di ujung kaki kan, di pojokan kasur. Tapi subuh itu udah gak ada. Gama cuma bisa berharap disitu kalau mimpi itu bukan pertanda yang buruk. Pagi harinya Gama sibuk bener nih, karena dia mesti nyiapin berkas-berkas gitu kan, buat nanti dikasih ke Pak Galih. Dan soal mimpi yang kemarin itu, Gama mutusin buat gak cerita dulu nih ke uminya. Nah, sembari nyiapin berkas-berkas, Gama nanya nih ke uminya yang emang lagi duduk tuh di meja makan. Sidik sama Nandang mana, Mi? Pada makan di depan tuh, sama Babah. Umi, semalam gak enak hati, Gam. Sudahlah, Umi. Semuanya baik-baik aja, kan? Semalam, ada suara mengerang kenceng banget. Kayak binatang. Umi dengar jelas dari kamar kamu. Maksudnya, Mi? Erangan gimana? Harimau. Mungkin orang tua zaman dulu nyebutnya meong. Kucing besar. Tapi, gak mungkin juga. Tuh kan, inget gak Gama sering bilang Umi khawatir berlebihan, jadi pikirannya kemana-mana. Padahal, ngedenger kata-katanya Umi Esih itu ngebuat Gama jadi mikir, jangan-jangan suara binatang yang Umi Esih maksud ini adalah suara binatang yang ada di mimpi. Singkat cerita, Gama, Sidik, sama Nandang pamit tuh buat berangkat.
Dan kayak biasa, mereka boncengan bertiga tuh sampai di ujung jalan. Nah, pas lagi di atas motor, tiba-tiba Sidik sama Nandang bilang, kalau kucing hitam yang dia temuin semalam, hilang nggak tahu kemana. Udah dicari-cari tuh di dalam rumah, tapi tetap nggak ketemu. Gama di situ sebenarnya ngerasa aneh ya, tapi dia bilang tuh ke adik-adiknya, ya wajar lah, namanya juga kucing nemu. Sampai di sekolah, sebelum mulai ngajar, Gama sempetin tuh buat masuk ke ruangan kepala sekolah buat minta izin soal pernikahan dia. Nah, ngedenger si Gama ini mau nikah, sontak guru-guru yang lain pada seneng tuh. Di situ Gama dikasih cuti lah tuh selama 1 minggu. Dan hari itu adalah hari terakhir Gama ngajar, supaya dia bisa nyiapin semuanya. Abis itu mulailah nih proses ngajar-mengajar kayak biasa. Dan sempat ada pesan masuk nih dari Dewi yang isinya kayak gini. Sebentar lagi aku sampai, Gam. Nanti di depan aku telpon. Jadinya sama Teh Lasmi. Anehnya, pas ngelihat kata-kata Teh Lasmi di pesan yang Dewi kirim, Gama jadi keinget lagi nih sama mimpi dia yang semalam. Gak lama, HP-nya Gama geter tuh, zet zet. Gak taunya di situ Dewi nelpon. Sebentar ya, Bapak izin keluar dulu. Kerjain dulu tugas barusan. Baik, Pak. Bener aja, mobil sedan mewahnya Teh Lasmi udah parkir tuh di depan sekolah. Gama samperin tuh kan sambil ngebawa map coklat. Pas sampai di mobil itu, Dewi nurunin kaca tuh, set, gak turun dari mobil dia. Gama bilang, maaf ya Wi, nunggu lama. Gak apa-apa, mana? Ini, mudah-mudahan lengkap Wi. Hari ini juga mau dikasih ke Galih, harusnya sih bisa. Kepala sekolahnya teman bisnis Teteh juga. Lagi-lagi Gama keinget sama mimpinya yang waktu itu. Apalagi di situ Teh Lasmi pakai baju warna putih. Yang anehnya, motifnya itu bisa sama kayak yang ada di dalam mimpi. Karena ngeliat si Gama ngelamun kayak gitu, Dewi tepok tangan dengan tuh dan bilang, Gam, kok malah ngelamun? Enggak kok, Wi. Yaudah, aku gak bisa lama-lama. Hati-hati ya di jalannya. Dewi sama Teh Lasmi langsung kebingungan tuh ngelihat Gama yang bertingkah kayak gitu. Ya udah kan, abis itu Dewi sama Teh Lasmi pergi tuh, dan Gama balik ke kelas. Sambil jalan masuk lagi ke dalam kelas, Gama mikir nih, harusnya gak mungkin nih. Apa iya Teh Lasmi ini adalah sosok perempuan yang ada di mimpinya dia itu? Oke teman-teman, nanti di part 2 kita bakal gali lebih dalam lagi nih. Sebenarnya Teh Lasmi ini kenapa sih? Ada apa sama Teh Lasmi? Apa yang dia lakuin gitu loh? Dan apakah mimpinya Gama nanti terbukti kalau ternyata itu Teh Lasmi yang sebenarnya ada di mimpi dia? Kalau Teh Lasmi yang ada di mimpinya dia, berarti bener Teh Lasmi udah ngelakuin, ya bisa dibilang apa ya? Mungkin pesugihan kali, dengan mengorbankan Nana, anaknya sendiri. Tapi ini masih spekulasi kita. Kita harus gali lagi lebih dalam di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di kutu selanjutnya.